Riz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk terus melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah memberikan petunjuk bagi kita dalam beragama yang benar sesuai yang beliau contohkan, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik anak-ananda sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai lagi belajar kita pada pagi hari ini. Materi, ya, pada materi PJOK ya. Baik ananda, minggu lalu kita sudah sampai pada permainan bola voli, pengertian dan asal usul bola voli sudah ya. Ya, jadi kita lanjutkan materi kita masih tentang bola voli ini ya. Ya, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana itu bentuk lapangan permainan bola voli. Nah, di lapangan tersebut ya terdiri dari pemain beregunya sebanyak 6 orang dalam satu regu. Ya, 6 orang dalam satu regu. Nah, mereka yang keenam ini menempati posisi masing-masing. Ya, menempati posisi masing-masing. Ananda bisa mengamatinya. Ya, pemain pertama itu berada di luar lapangan. Ya, pemain pertama itu ada di luar lapangan. Nah, lihat ini dia. Ini pemain pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, ananda juga sudah mengamati berapa panjang dan lebar ukuran lapangan. Nah, ini adalah wasit. Ini yang petugas sebagai pencetak angka. Ini juga wasit yang memperhatikan garis. Ya, garis berada di daerah lapangan. Nah, kemudian ananda juga sudah mengetahui bagaimana bahan ya dari sebuah bola voli yang digunakan sebagai alat dalam permainan bola voli. Nah, bahannya, kelilingnya, beratnya berapa. Nah, seperti itu ananda juga sudah mengetahuinya. Baik, kita langsung saja masuk ke aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Ya, minggu lalu kalau tidak salah ya, sudah ustazah jelaskan juga. Nah, cara bermain bola voli yang dimodifikasi, nah itu ada dalam satu regu itu 3 sampai 4 orang, ya.
Tapi dalam permainan yang sebenarnya satu regu itu ada 6 orang, ya. Nah, di sini Ananda bisa mempraktekannya di rumah, ya. Misalnya mempraktekannya di rumah, yaitu bagaimana? Nah, jika Ananda punya halaman yang luas di samping, di depan, atau di belakang rumah, nah Ananda bisa mempraktekannya di rumah, bermain secara beregu dengan 3-4 orang. Nah ya, kemudian Ananda pasang seutas tali atau net di tengah lapangan, misalnya menghubungkan tiang satu dengan tiang lain ya, agar tali tersebut dapat terpasangkan. Kemudian Ananda membuat kedua regu dengan membentuk formasi. Kemudian, ya, regu pertama melempar bola ke lapangan lawan, ya. Kemudian regu lawan berusaha mengembalikannya menggunakan passing atas. Nah, pemain yang telah passing bola kemudian berlari berpindah ke lapangan lawan. Lakukan aktivitas pembelajaran ini berulang-ulang secara bergantian. Nah, ingat Ananda sekalian, dalam usajah tekankan di sini bahwa ya permainan bola voli itu adalah permainan bola besar beregu yang memerlukan keterampilan dan kerjasama yang baik, ya. Jadi tanpa ada kerjasama yang baik, ya tentu tim dalam satu regu tersebut tidak dapat melakukan permainan dengan maksimal, ya. Nah, kemudian lagi itu ya dalam permainan bola voli. Kemudian lagi yang perlu Ananda ingat bahwa dalam permainan bola voli ini ada teknik dasarnya atau ada keterampilan dasarnya. Gara spesifik permainan bola voli, ya, keterampilannya, keterampilan dasarnya antara lain passing bawah, passing atas, spike, service, dan bendungan. Ya. Nanti kita bahas apa itu ya. Passing, service, dan bendungan. Nah, itu Ananda harus ingat, inilah keterampilan dasarnya. Jika sepak bola itu keterampilan dasarnya apa? Teknik menendang, menahan, mengoper bola. Nah, ya, ya seperti itu teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola, keterampilan dasar dalam permainan sepak bola. Nah, jika bola voli itu adalah passing bawah, passing atas, servis, bendungan, itu yang harus Yang utama Ananda pahami, itulah teknik dasar permainannya. Jadi tanpa bisa melakukan itu, ya maka dalam permainan bola voli ini, ya akan sulit, ya kita mengendalikan bola. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah cara bermain bola voli yang dimodifikasi. Ini ada 4 orang, 1 regu ya. Nah, kita lihat, ini yang pertama adalah passing. Passing bawah. Nah, ini passing bawah juga, kalau tidak salah sudah minggu lalu ya. Lihat tangannya seperti ini ya Ananda. Tangannya seperti ini. Passing bawah. Ya, tangannya seperti ini. Ya, passing bawah itu ya bisa bola voli ini dipantulkan ke lantai. Setelah itu baru dilakukan passing bawah dengan cara mempassing bola yang mana bola ini nanti akan tepat berada di sini letaknya. Ya. Jadi bola tersebut akan dipassing atau akan dipukul dengan perkenaan tangan ini ya. Nah, seperti itu dia. Nah, di sini ada tekniknya passing. Ya. Nah, baik. Ananda bisa nanti berlatih di rumah ya. Ya. Kita lihat ini adalah passing bawah. Ini namanya passing bawah ya. Ini namanya passing bawah. Nah, bagaimana caranya? Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan dada, di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Nah, ini seperti ini dia tangannya. Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan di bawah ke atas setinggi bahu. Nah, ini. Setinggi bahu.
ya, mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas, ya, dari sini, ha, dari bawah diayunkan ke atas untuk memukul bola hingga bolanya mantul ke atas, ya. Nah, saat bola tersentuh kedua lengan, kedua lutut diluruskan. Nah, seperti ini dia. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Nah, perkenaan pada pergelangan tangan. Di sini ya, posisi bola tersebut. Nah, itu adalah caranya ya, Ananda. Nah, itu passing, cara mempassing bola. Kemudian, ya, kita tentunya dapat merasakan gerakan passing bawah ini ya. Kita rasakan gerakan passing bawah tersebut. Kita praktekkan sampai kita merasakan kenyamanan dalam melakukan passing bawah. Nah, bagaimana bentuk aktivitas pembelajaran passing bawah? Nah, aktivitas pembelajaran passing bawah ini, ya, tentunya dapat dilakukan. Pertama, aktivitas pembelajarannya yaitu passing bawah dari hasil pantulan ke lantai. Nah, lihat bola. Bola ini kita pantulkan dulu ke lantai. Kemudian kita, setelah bola tersebut mantul ke atas, bola tersebut kita passing dengan kedua lengan kita seperti ini ya. Nah, bisa dipraktekkan di rumah ya Ananda, biar Ananda tidak asing atau tidak kaku dan terlatih ya. Ananda beli bola yang membal ya, yang tidak usah-usah mahal, tapi kalau Ananda bisa membeli bola voli, alangkah baiknya. Tapi jika tidak, ya Ananda bisa membeli bola yang lebih murah ya, dan mempraktekannya di rumah ya. Mempraktekannya di rumah dengan mengikuti cara seperti ini. Jadi bola tersebut dipantulkan, kita lemparkan dulu ke lantai. Setelah mantul ke atas seperti ini, nah, mengarah kepada kita, lengan kita harus siap mengambil bola tersebut bagaimanapun posisinya. Jadi mengambil bola voli tersebut, jika bolanya itu berada di hadapan kita, apakah bola tersebut agak menyamping atau maju mundur, nah itu harus bisa kita ambil ya. Nah, di sini pembelajaran ini secara berulang-ulang ditempat dan dilanjutkan dengan gerakan maju mundur serta menyamping. Jadi bola voli tersebut jika nanti dilakukan dalam permainan di lapangan, bola tersebut diservis oleh grup lawan, itu datangnya bisa bentuknya menyamping ya, bisa terlalu tinggi di atas kepala, bisa mungkin terlalu rendah. Nah, itu ada tekniknya dalam mengambilnya. Nah, ini untuk bola yang rendah, sudah berada di depan dada kita. Jadi jika grup lawan nanti menyerpis bola ke arah kita ya, jatuhnya berada pada posisi kita dan bola tersebut sudah sejajar dengan dada kita, nah itu kita mengambilnya dengan cara passing bawah. Tapi jika bola tersebut sudah di atas, nah itu nanti ada lagi caranya dengan cara passing atas. Nah ini adalah cara passing bawah ya, ini adalah cara passing bawah. Nah, semoga Ananda paham ya. Baik, lakukan gerakan tersebut sampai kita mahir, merasakan kenyamanan dalam melakukan passing bawah tersebut. Kemudian aktivitas pembelajaran 2, melambungkan bola ke atas, kemudian passing dengan kedua tangan. Nah, lihat, jika tadi bola tersebut dipantulkan ke lantai, maka bola tersebut kita lempar ke atas ya. Kemudian, nah ini dia, bola kita lempar ke atas. Setelah itu, setelah turun bolanya, lalu kita ambil dengan cara passing bawah. Nah, seperti itu ya, hingga bola tersebut bisa membal ya, menimbulkan pantulan. Dan ini kita lakukan berulang-ulang agar mahir ya. Jadi cara pembelajaran yang pertama tadi dengan cara memantulkan ke lantai. Cara yang kedua, nah, bola tersebut kita lambung ke atas. Kita lambung ke atas dengan kedua tangan kita, kita pegang bola dengan kedua tangan kita, kita lempar ke atas ya, kita lambung ke atas, kemudian tangan kita siap membentuk seperti ini untuk mengambil bola ya.
Oke, Ananda paham ya? Nah, jadi bisa dua cara untuk berlatih passing bawah tersebut. Nah, kemudian setelah Ananda melakukan cara seperti itu ya, pas dengan cara memantulkan ke lantai atau melambung ke atas, Ananda kemudian bisa melakukannya secara berpasangan. Nah, ini cara mengoper bola. Nah, ini bola tersebut dioper ke kemari. Nah, kemudian satu orang mengoper bola kemari. Ya. Kemudian yang satu lagi mengambil dengan cara passing bawah. Passing bawah, ya. Kemudian teman yang satu ini mengoper lagi kemari dan ini siap dengan tangannya ya, rapat ya, dengan cara passing bawah. Ya, Ananda amati gambar tersebut ya, biar bisa. Nah, kemudian melakukan pembelajaran passing bola melalui atas net atau tali dipasang melintas secara berpasangan. Nah, ini tentu sudah rame ya, yang atau sudah banyak yang melakukan gerakan passing ini. Ya. Sudah banyak yang melakukan ya dalam satu grup ya atau dalam satu regu yang melakukan passing ini. Boleh beramai-ramai dan Ananda juga bisa mempraktekannya di rumah dengan saudara, kakak, adik atau abang ya, atau orang atau ayah. Nah, bisa ya, bisa berdua, berpasangan atau lebih, 3 orang, 4 orang dalam satu regu. Nah, ini dilempar ke atas, dilambung ke atas melewati net. Harus lewat ya, tidak boleh tidak lewat. Nah, kemudian pihak regu lain bersiap-siap bergantian ya ini ya, untuk mempassing bola melewati net. Ya, ini dia latihannya ya. Baik Ananda, itu adalah bentuk-bentuk latihan permainan bola voli yang Ustazah berharap Ananda bisa mempraktekannya di rumah ya. Dan ingat, bola voli ini sebenarnya permainan yang menyenangkan ya. Menyenangkan, bahkan sebenarnya menyenangkan dari permainan sepak bola. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Ustazah juga berharap kita bisa berjumpa untuk melakukan praktek di sekolah. Rindu sekali sebenarnya, apalagi anak-anak Ustazah adalah siswi-siswi baru yang Ustazah belum mengenalnya semuanya. Mungkin begitu juga kalian dengan Ustazah yang belum mengenal dengan ya, belum mengenal sepenuhnya ya, hanya dengan suara dan nama ya, mungkin belum dengan tatapan muka ya, belum tatap wajah seperti itu ya. Kita berdoa ya, semoga semua ini cepat berlalu, kita bisa bersekolah di sekolah kita yang kita cintai ini ya, untuk kita mempraktekkan permainan bola voli ini ya. Baik Ananda sekalian, ini semua adalah aktivitas pembelajaran yang bisa Ananda baca, amati dan bisa Ananda lakukan ya, sama saja caranya. Nah, ini ketika sudah berada di lapangan ya, banyak sekali sebenarnya teknik pembelajarannya yang ini semua butuh praktek. Jadi Ustazah berharap memang Ananda mencoba mempraktekannya di rumah ya, mencoba mempraktekannya di rumah. Nah, nah kita lihat servis. Apa itu servis? Servis itu adalah pukulan pembukaan untuk memulai suatu permainan ya. Ada namanya servis bawah, nanti ada namanya servis atas. Ada juga passing. Passing atas, passing bawah. Passing itu tadi apa? Passing itu adalah suatu kegiatan mengoper bola dari satu orang pemain ke pemain yang lain. Itu passing, ya. Mengoper bola dari satu pemain ke pemain yang lain, ya, dalam satu regu. Itu passing dalam satu regu, ya. Nah, kemudian ini aktivitas pembelajaran servis. Servis itu apa tadi? Pembukaan atau memulai suatu permainan. Nah, servis ini dapat dilakukan dengan dua cara Ananda ya. Yang pertama servis bawah, yang kedua servis atas. Nah, untuk kegiatan aktivitas pembelajaran kali ini ya, aktivitas pembelajaran servis bawah. Servis bawah. Apa itu servis bawah? Servis yang sangat sederhana dan diajarkan terutama untuk pemain pemula. Nah, ini dia. Ya. Ini Ananda lakukan dengan cara apa? Caranya ya.
Ananda juga sebenarnya bisa membaca ini. Berdiri dengan kaki kiri di depan. Nah, kaki kanan di belakang. Nah, lihat ini. Ya, ini caranya. Bola dipegang oleh tangan kiri, lihat tangan kiri. Kemudian lambungkan bola setinggi bahu. Nah, bola ini dilambung, di lambung setinggi bahu, kemudian tangan kanan siap memukul bola, ya. Ya, perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. Nah, seperti itu. Ya, pukulan dilakukan dengan tangan dan keadaan mengepal. Ya, tangan ini dikepal, tangan kanannya dikepal. Nah, ini sudah siap. Nah, ini bolanya dilambung. Nah, ini siap memukul bola. Ya. Baik, itu caranya Ananda praktekkan di rumah. Kita lihat pembelajaran servis bawah. Memukul bola ke lantai dengan telapak tangan rapat. Ya, ini bolanya dimembalkan dulu ke lantai. Kemudian nanti tangan kanan ini mengepal, siap menservis bola dari bawah, ya. Nah, seperti itu dia. Nah, ini juga aktivitas pembelajaran 2, melakukan servis bawah berhadapan dengan jarak lebih kurang 9 meter. Ya, melebar lapangan secara bergantian. Nah, kita lihat ini. Servis bawah. Ya, ini sudah dilambung bolanya. Ya, dilempar kemari. Baik, Ananda. Nah, ini cara siap-siap melakukan servis bola. Ya, harus lewat net. Harus lewat net, ya. Dan regu lain harus siap siaga di daerah lawan. Nah, seperti ini, ya. Ya, Ananda bisa amati gambarnya, Ananda bisa praktekkan. Baik, ini juga aktivitas pembelajaran 4, melakukan servis bawah dari belakang lapangan, ya. Belakang lapangan di sini. Jika ini garis lapangan, nanti Ananda amati gambar lapangan bola voli yang pertama, Ananda juga bisa melihat orang yang pertama kali melakukan servis ini harus berada di luar garis lapangan, harus posisinya di sini. Ya. Nah, seperti itu. Nanti diperhatikan gambar lapangan bola voli yang pertama. Ananda bisa melihat orang yang nomor satu di sini, ya. Itu adalah orang yang melakukan servis pertama sekali untuk memulai permainan. Ya. Baik, begitu seterusnya aktivitas pembelajarannya Ananda bisa amati. Nah, ini dia, ini di luar garis lapangan, ya. Nah, ini adalah posisi pemain yang melakukan servis. Ya. Baik, Ananda, kita lihat aktivitas pembelajaran gerak dasar permainan bola voli dimodifikasi menggunakan passing bawah dan atas. Nah, jika tadi itu adalah passing bawah, nah, ini permainan dalam satu regu, ya. Nah, melewati seutas tali. Nah, tetap dengan passing bawah. Passing bawah. Ya. Nah, aktivitas memainkan bola dengan pas atas, passing atas. Ya, ini juga dibentuk beberapa kelompok, ya. Nah, ini dia passing atas. Baik, apa beda? Tadi servis bawah, ya. Servis atas belum ada di sini, ya. Nah, di sini setelah servis bawah, ya, aktivitas pembelajarannya adalah menggunakan passing bawah dan atas. Seterusnya pembelajaran Anda menggunakan passing bawah dan atas. Jadi yang pertama tadi pembelajarannya tentang passing bawah dan passing atas. Kemudian yang kedua tadi, ya, melakukan servis bawah. Ya, Ananda, jadi ingat passing itu ada dua, passing atas, passing bawah. Kemudian servis itu juga bisa dilakukan dengan dua, ya. Servis bawah bisa servis atas. Nah, ini yang dijelaskan di sini, ya, masih tentang passing bawah dan atas, ya. Kembali pada passing bawah dan atas dilakukan melewati seutas tali yang dilakukan secara beregu. Nah, ya. Nih, passing atas. Passing atas itu caranya tangannya dirapatkan, ya, berdiri kedua diluruskan tangannya ke atas, dua tangan ke atas, ya, dengan telapak tangan dilebarkan. Nah, ya,
Nah, ini dia Pak, cara passing passing atas. Ya. Begitu selanjutnya aktivitas memainkan bola dengan passing atas. Nah, ini dia. Ya, jadi tangannya diluruskan. Ya. Mungkin untuk gambar ini belum apa namanya ya? Mungkin masih sedikit bingung apakah bolanya dipukul dengan berbunyi. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini bolanya, ini tangannya itu mencengkram bola tersebut dengan cara dienjotkan agar dapat dilempar atau dipassing atas ke arah grup lawan ya. Nah, seperti itu dia. Nah, ini juga aktivitas pembelajarannya. Ya. Baik, Ananda, untuk materi bola voli di sini yang dijelaskan hanyalah tentang passing, passing bawah, passing atas, kemudian servis bawah. Nah, itu dia pembelajaran untuk permainan bola voli. Nah, mungkin nanti jika sudah bersekolah, Ustazah akan mempraktekkan bagaimana itu servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, ya. Kemudian bagaimana itu cara blok atau bendungan dan melakukan smash, ya. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini, ya Ananda sekalian. Kemudian untuk permainan bola voli ya, jadi Ustazah berharap Ananda catat ya mengenai pengertian sejarah teknik dasar permainan sepak bola, permainan bola voli itu Ananda catat ya, Ananda catat, Ananda ringkas ya. Jadi yang penting-penting saja ya, dicatat di buku catatannya. Jadi setiap materi yang Ustazah jelaskan, Ananda catat di buku catatan, Anda ringkaskan ya dengan buku elektronik yang sudah Ustazah bagikan kepada Ananda. Dan itu adalah bahan ujian nanti kita di ujian tengah semester ya, bulan depan jika tidak ada halangan ya. Jadi setiap yang Ustazah jelaskan, Ananda catat ya. Baik, ini adalah permainan bola basket. Nah, ini juga garis besar ya Ananda. Ananda baca tentang pengertian dan asal-usul bola basket. Ya. Pengertian dan asal-usul bola basket. Nah, ingat bola basket ya, sebelum masuk ke bola basket, Ananda juga ya perlu tahu bahwa pemain sepak bola itu terdiri dari berapa pemain dalam satu regu? Ada 11 satu regu, 12 dengan kiper. Jika pemain permainan bola voli ada berapa satu regu? Ada 6 orang satu regu. Jadi dalam permainan bola voli itu pemain semuanya adalah 12. Sepak bola ada berapa? Ada tentunya 24, ya kan? Dalam dua kelompok, dalam dua regu itu sepak bola. Nah, bola basket jumlah pemainnya ada 5 orang dalam satu regu. Nah, lihat, permainan bola basket dimainkan oleh dua regu, putra maupun putri, yang masing-masing regu terdiri dari 5 orang pemain. Tujuannya mencari nilai angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke basket lawan dan mencegah lawan untuk mendapatkan nilai. Baik, Ananda. Ananda baca tentang permainan bola basket ya. Ananda baca sejarahnya, kemudian bentuk lapangannya. Ananda baca-baca, Ananda pahami, Ananda ringkaskan ke buku catatan. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi kita ya tentang bola basket ini. Dan nanti mungkin akan ada tugas yang Ustazah berikan. Jadi untuk sementara tugasnya adalah catat dan ringkaskan ke
buku catatannya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sambung insya Allah minggu depan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.